cukup seperti ini guys ya. Oke guys, jadi hari ini saya mau bubut magnet karisma guys, spek 200 cc untuk drag katanya guys. Oke, jadi saya akan habiskan ininya ya, habiskan ininya dan ininya. Oke, gas. Jadi catoknya seperti ini guys ya, cukup ini aja catoknya ya, senternya tengahnya guys, lubang magnetnya senternya ya. Oke, sekarang saya habiskan dulu ininya, simak terus video saya, jangan lupa subscribe guys. Oke. Polisi lain. Anjing HP namurak. Sorry guys, tadi HP-nya jatuh guys. Cukup sampai sini guys ya. Cukup sampai sini ya. Kalau sampai sini jelek nanti ini ya. Nah, sekarang saya tinggal tipisin ini ya guys. Oke. Gaskeun. Cing murag deh goblok. Seperti ini guys ya. Nah sekarang tinggal atasnya guys. Nanti saya akan bubut 2 mili, yang mintanya 2 mili guys. Oke, gas terus. Thank you.
seperti ini hasilnya guys ya. Nah, jadi ini 2 mili ya, saya colok 2 mili ke dalaman ini nih. Oke, sekarang saya tinggal balik ya yang sebelah sininya. Oke, gaskeun. Seperti ini guys ya, catoknya ya. Sekarang saya mulai bubut guys. Seperti ini guys ya. Jadi ini disamakan sama ini ya, 2 mili. Gaskeun. Jadi seperti ini hasilnya guys ya. Jadi ini dudukan starternya saya babat ya. Seperti ini sampai kena pakunya ya, jangan sampai kena nanti copot. Dan ininya dikasih dirapihin seperti ini ya. Dan ininya saya colok 2 mili guys. Bubut 2 mili ininya. Bubut 2 mili. Nah, jadi ini speknya 200 cc guys. Untuk load race ya. Jadi ini untuk load race, untuk drag guys. Sorry. Jadi ini untuk drag. Karisma ya, 200 cc-an. Nah, jadi ini kegunaannya biar bawahnya enteng ya. Langsung nyangkut biar bebannya itu semakin enteng. Untuk drag ya 200 cc. Dan yang mintanya juga ini katanya 2 mili. Ini 2 mili. Dan ini saya rapihin dan dudukan starternya saya babat ya. Oke guys, cukup itu video dari saya ya. Jika bermanfaat dan menginspirasi, pantau terus channel saya. Yang belum subscribe, subscribe guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.